Hai guys, hari ni saya nak tunjukkan pada anda macam mana cara nak buat top overhaul. Biasanya orang buat top ni sebab timing belt putus atau engine overheat. Tapi untuk kes ni, engine terasa under power, lemau, pickup tak ada. Bila tengok condition head, memang hitam. Untuk elakkan masalah macam ni, awalkan tukar minyak engine. Anda boleh dapatkan minyak ni dari Mounting King, dijamin original. Job ni sebenarnya tak adalah susah sangat. Yang penting tools kena complete. Sini saya dah high top, ada stubby, ada right angle impact. Tools macam ni sangat berguna, serta anda kena tahu tengok marking camshaft dan crankshaft. Tapi kalau anda tak tahu tak apa, sebab dalam video ni saya akan cover semua sekali. So jom kita start. First kita kena cabut kotak air filter. Ada 3 clip kat sini. Lepas tu cabut pada bahagian atas. Dan nampaknya air filter ni masih baru, tak payah tukar. Ada satu hose dan satu nut kita kena buka. Belakang ni pun sama, ada satu hose kecil dan keluarkan bahagian bawah. Datang bahagian intake, macam-macam hose yang kita kena buka, termasuklah dengan kabel minyak. Okay, nice. Wire grounding. Top hose. Oh, berkarat. Soket distributor pun kita kena disconnect. Okay, apabila semua bahagian intake kita dah disconnect, kita beralih ke bahagian exhaust. Ada 3 bolt size 12mm kesemuanya kita kena buka dan kita dah boleh tanggalkan cover exhaust. Ini saya pakai right angle impact sebab senang dan kerja lagi cepat. Bila 6 biji nut dah buka, slide keluarkan exhaust manifold bersama gasket. Area ni dah tak ada sangkut paut. Next step, kita kena dismantle timing belt. Tahan bawah enjin pakai jack. Kemudian kita dalam proses nak keluarkan mounting enjin. Sekali lagi saya akan pakai stubby sebab dia lebih ringan, dia lebih senang. Dan kita akan keluarkan segala bolt dan nut yang berkaitan. Skru yang melintang dekat sini pun sama, saya akan pakai right angle impact, keluarkan dia dan akhirnya kita dah boleh keluarkan mounting engine. Next, kita kena longgarkan ke semua 4 biji bolt pulley water pump. Lepas tu, kita pergi ke bahagian adjuster ni, kita longgarkan dia. Bila dah kendur macam ni, kita dah boleh keluarkan belting sebelah aircon. Okey, cantik. Next, kita longgarkan adjuster pada bahagian alternator sini. Okey, bila dah kendur, kita akan keluarkan belting sebelah alternator pula. Baik. Bolt longgar tadi ni kita cabut dan tanggalkan pulley water pump. Tembak crank bolt, saya pakai high top dan keluarkan crankshaft pulley. Nice. Langkah seterusnya, saya akan buka timing cover sebelah atas. Keluarkan dipstick dan timing cover sebelah bawah. Macam yang ada nampak, anak panah ni dia sepatutnya ke kanan. Tapi untuk kes ni dia ke kiri, maksudnya ada salah pasang. Lepas tu dekat sini saya akan calitkan sikit pakai liquid paper supaya anda senang nak nampak. Lepas tu kita akan selarikan dia sebelum kita cabut timing belt. Okey, sekarang ni dah selari, anda tengok dia dah selari dekat sini, dah kira cun. Lepas tu marking pada bahagian bawah dekat sini, sepatutnya dia akan bertemu dekat sini. Tapi macamnya anda nampak dia dah lari satu gigi ke dua gigi, sebab tu kereta rasa sangat ada power. Tapi tak apa, masa kita nak pasang nanti kita akan selarikan dia balik. Sekali lagi, right angle impact sangat memainkan peranan yang penting, lagi-lagi untuk kawasan yang sempit macam ni. Lepas tu kita akan longgarkan timing bearing. Bila belt dah kendur macam ni, kita akan slide keluar timing belt. Lepas tu kita akan cabut sepenuhnya. Last kali kita akan keluarkan timing bearing serta dengan camshaft pulley. Okay, nice. Next, saya akan buka kesemua 6 biji bolt size 10mm di mana dia pegang rocker cover. Okay, kita keluarkan rocker cover. Dan sebelah exhaust kita dah pisahkan, bahagian intake ni pun sama, bahagian timing belt ni pun sama. Last kali ada 1, 2, 3, 4, 5 biji bolt kita kena buka, sebelah sana pun sama. Keluarkan ke semua 10 biji silinder head bolt. Akhirnya kita dah boleh turunkan head. Okey. Sama juga macam exhaust manifold, ada beberapa biji nut dan beberapa biji bolt pada bahagian atas dan bawah yang kita kena cabut. Termasuklah dengan AC pump dekat sini kena cabut. Dan last kali kita keluarkan intake dari head.
Lepas tu ada sini ada spark plug wire 1, 2, 3 dan 4 kita kena cabut berserta dengan distributor. Tapi sebelum tu kita kena marking dulu distributor. Langkah seterusnya kita akan buka ke semua bot di mana dia pegang rocker arm, sebelah intake dan sebelah exhaust. Tapi sebelum kita pakai gun, pastikan kita pre-loose dulu. Okey, bila dah sudah kita keluarkan rocker arm sebelah intake dan rocker arm sebelah exhaust berserta dengan camshaft. Macam ni lah cara nak keluarkan valve key tanpa pakai special tools. Kita ketuk je pakai box. Sebelah sini pun sama, kita ketuk. Hati-hati ya, sebab valve key ni dia senang terpelanting. Okey, lepas tu kita keluarkan dia punya spring. Alright, sekarang ni masa untuk kita cabut valve. Tapi sebelum tu, pastikan anda susun valve ikut dekat tempat asal dia. Kalau tak, masa anda pasang nanti, contoh kalau valve tu dah campur-campur, clearance tu dia akan jadi lari lah. Sebagai contoh, kita ambil intake valve nombor 1, intake valve nombor 2, intake valve nombor 3. Lepas tu buatlah sampai habis. Nanti kalau masa kita nak pasang, kita tahu kedudukan dia dekat mana. Bila head dah kosong, sekarang ni masa untuk kita rendam dekat dalam tong ni. Kita masukkan sikit serbuk pencuci. Kita rendam head dekat dalam ni berserta dengan camshaft serta kedua-dua rocker arm. Okey, sekarang ni dah saya baru sempat pergi beli petrol tadi. Kita masukkan sikit petrol agak-agak je berserta dengan chemical. Empat barang ni je, air, chemical, petrol dengan serbuk pencuci. Lepas tu kita rendam selama 12 jam. Dan inilah hasil selepas 12 jam. Alright, sekarang ni kita dalam proses pemasangan. Kita liupkan dulu dekat sini sebab dekat sinilah kita akan pasang valve seals. Okey, kita pakai box size 10mm di mana dia akan fit dengan valve seals. Kita ketuk dia agak-agak je, pelan-pelan je bagi dia fit. Jangan kuat sangat nanti valve seal boleh rosak. Okey, kita buat kesemuanya ada 12 biji valve seal. Ini adalah condition valve yang sebelum dibersihkan dan selepas dengan menggunakan grinder mata berus. Bila semua valve dah bersih, kita masukkan balik ke semua valve dekat tempat asal dia tu. Sekarang ni kita akan test kebocoran pada valve. Kita masukkan sikit minyak petrol dan anda tengok ada sikit kebocoran dekat sini. Yang ni lagi teruk, letak minyak aja dia terus hilang. Yang ni pun sama, ada sikit kebocoran. Ini pun sama, ada sikit kebocoran. So untuk fixkan masalah macam ni, kita kena buat grind valve ke semua 12 batang valve. Kita kena lapping satu persatu sampailah dia punya clearance dia tu cantik. Bila dah yakin, last kali barulah kita akan test leak lagi sekali. Letak petrol. Sini pun sama. Letak lagi. Dan dekat sini. Dan tunggu selama 30 saat. Dan selepas 30 saat, anda boleh tengok petrol ni dah tak hilang lagi. So kira tak ada lagi lah kebocoran pada valve. Masa nak pasang spring, pastikan bahagian cat ni menghala ke atas eh. Lepas tu valve key dekat sini, kita just masukkan je macam tu. Pada bahagian bawah ni, kita tahan pakai surat khabar ke apa ke. Lepas tu kita ambil tiup motor, letak macam ni. Lepas tu kita ketuk. Okey, dah tengok valve key dah masuk dekat tempat asal dia tanpa pakai special tools. Last kali masukkan batang camshaft dekat tempat dia. Lepas tu kita ikat secara silang seli eh. Rocker arm sebelah intake dan rocker arm sebelah exhaust secara silang seli. Okey, ini adalah permukaan blok yang sebelum dibersihkan dan selepas. Sekarang saya akan sapu Indian Head Gasket Shellac Gum Compound. Lepas tu barulah kita akan pasang brand new head gasket. Kita just letak je macam tu. Okey, lepas tu saya akan apply gum yang sama dekat atas head gasket tadi tu sampai macam ni. Dan akhirnya barulah kita boleh install balik head dekat blok. Boy. First round, ikat setiap silinder head bolt secara silang seli pada 30 foot pound. Diikuti second step sebanyak 37 foot pound. Dan last step iaitu third round sebanyak 41 foot pound. Secara macam ni, barulah head tu kita ikat secara sekata. Alang-alang tu, saya akan tukar timing bell yang baru. Ingat eh, anak panah ni dia akan menghala ke kanan. Okey, kita masukkan timing bell yang baru. Lepas tu kita masukkan exhaust manifold punya gasket bersama dengan exhaust manifold. Last kali kita liupkan sikit sebelum kita start engine ke apa ke, bagi dia pakai minyak badal dari Mountain King. Dijamin original eh. Kalau anda nak cari minyak ni, saya dah letak link kat bawah, boleh cari Mountain King. Masukkan rocker cover. Dan last kali, jangan lupa pasang balik exhaust manifold cover. Okey, dah, itu sahaja. Alright, masa yang kita tunggu-tunggu, tengok dia boleh hidup tak. Onkan ignition.
Yes, alhamdulillah dia hidup. Jom kita pergi tengok. Hai, kasih suspense je. Okey, enjin bunyi senyap. Sebelah timing belt sini kita double check. Nampaknya okey, tak tegang sangat, tak kendur sangat. Semuanya nampak okey dekat mata saya. Tak ada bau pelik-pelik, tak ada keluar asap, tak ada apa-apa. Kalau first time keluar asap tu, biasa benda tu normal sebenarnya. Sebab dia nak yang panas tu, dia nak bakar dulu kesan-kesan yang lama. Untuk kes ni saya tengok okey. Kereta tak ada misfire. Nampaknya macam yelah baru startup kan. Memang macam ni lah gegar dia. Yang penting tak ada bunyi yang pelik-pelik lah. Setakat ni okey. Kita tengok pada bahagian intake, tengok pada bahagian timing belt, tengok bahagian exhaust. Anda kena peka dengan bunyi, kena bau juga sometimes. Dan untuk kes ni saya tengok semuanya dalam keadaan yang baik. Dan saya akan pastikan dia running lebih kurang dalam 15 sampai 20 minit dulu. Baru saya akan pergi test drive. Okay, that's it. Akhirnya kita dah berjaya buat top overhaul. Saya harap anda dapat belajar sesuatu yang baru hari ini. Kalau anda nak enjin kereta anda sentiasa bersih, awalkan tukar minyak enjin dan pastikan minyak tu bukan minyak fake. Anda boleh dapatkan minyak baldal ni dari Mountain King, dijamin original dengan harga yang terbaik. Link saya dah letak dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.